Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Lama ya kita tidak jumpa dan baru datang ya paketnya. Ini paket dari Mas Kristianto. Saya beli di toko online ya di Lazada. Nggak tahu ini apakah berfungsi dengan baik atau atau gimana karena belum dibuka. Ini cara mau saya buka ini baru sampai ya, nanti akan kita coba tes ya bagaimana kondisinya. Seperti itu, langsung saja kita buka teman-teman ya. Ini pompa dengan merek Sniper ya, coba kita buka. Nah seperti ini teman-teman, ini apa sampul di luarnya, mereknya sesuai Sniper. Coba kita buka, gimana cara buka? Nah seperti ini teman-teman. Ini pertama yang kita dapat stang untuk pegangan pompanya seperti ini, dan ini mungkin baut-baut manometer ya, manometer seperti ini. Dan ini ada kunci pasnya, kunci untuk pompanya. Kemudian kunci L dan beberapa baut-baut ya, ataupun sil-sil cadangan. Juga filter terdapat di sini, filter selang pompa sepertinya, dan ini minyak oilnya pelumas. Oke, seperti ini. Dan ini pompanya teman-teman. Kaki kupu-kupu. Mereknya Sniper teman-teman ya. Oke, kita singkirkan dulu ini ya kardusnya. Thank you.
seperti ini teman-teman yang saya dapat. Ini kunci, kunci L, dan ini pelumas. Ini ada apa namanya, sil-sil cadangan dan sedikit filter. Ini yang kurang apa ya, biasanya kalau saya beli pompa itu filternya ini banyak teman-teman, cuman ini cuman ada 5 biji saja, sangat sedikit. Nih merek Sniper, dan ini kata orang-orang merek Sniper ini pompanya sangat enak teman-teman ya. Nanti akan saya coba pompakan di senapan saya. Kalau dilihat secara kondisi dan fisiknya cukup lumayan bagus ya, cuman ini ada sedikit karatan, ada beberapa bagian tadi saya lihat ini ya, dan juga ini tergores-gores. Ini yang kurang memuaskan bagi saya ya. Dan ini gak tahu seperti apa kalau dipompakan di senapan. Oke, teman-teman, ini unit saya ya. Ini dengan pressure tersisa 2000 bentar ya. 2200 ya. Coba kita pompa. Jadi kita sampai tekanan di 2500 ya. Coba kita cek dulu. Oke, sekarang sudah di 2500 PSI ya. Nih, kita coba cek di pompanya selisih 100 PSI teman-teman ya, tapi nggak apa-apa. Dan ini belum terangkat ya, ini belum saya buka ya ini ya, ininya belum terangkat, berarti ini berfungsi dengan normal. Biasanya kalau pompa bermasalah ini akan naik ke atas ya kalau kita belum buka ininya. Oke, seperti itu ya teman-teman. Secara keseluruhan baik, berfungsi, dan pompanya cukup enak juga, walaupun gak enteng-enteng amat, tapi lumayan lah dengan harga segitu ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.